Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, mahu 3 anak pezura rancang anak kedua hujung tahun ini. Pelakon jelita, Nur Fazura mengakui merancang untuk menimang cahaya mata kedua pada penghujung tahun ini. Memetik Astra Gempa, Fazura berkata dia bersedia untuk menimang anak lagi, apatah lagi anak sulungnya Fatima sangat suka bayi. Memang kami sedang merancang untuk mendapatkan cahaya mata kedua. Fatima pun dana masuk 2 tahun. Dia juga selalu menonton video yang berkaitan dengan bayi. Jadi saya tahu dia sangat sukakan bayi. Mudah-mudahan sekarang saya masih sibuk dengan urusan kerja. Jadi penghujung tahun ini mungkin masa yang sesuai untuk kami memulakan, katanya. Selepas itu Fazura berkata dia merancang untuk mempunyai 3 cahaya mata dan mahukan anak lelaki jika diberikan rezeki. Mudah-mudahan kalau ada rezeki sebenarnya saya nak anak lelaki. Iyalah, mestilah nak sepasang. Tapi pada masa sama saya juga mohon dan berdoa semoga ada bayi nomor 3 pula sebab saya nak 3 anak. Kalau kembar saya lebih suka jika mereka mempunyai rupa paras yang berbeza dan bukan kembar serasi, katanya. Fazura dan Fata mendirikan rumah tangga pada 2017. Hasil perkawinan pasangan ini dikurniakan permata hati, sulung diberi nama Nur Fatimah.